Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian informasi obat Septisim untuk diare. Di sini saya sebagai pasien. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Kak. Saya Sinta Dewi Rosdiana yang bertugas hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Saya ingin membeli obat. Kalau boleh tahu, untuk siapa? Untuk saya sendiri. Kalau boleh saya tahu, siapa namanya dan apa gejalanya, Kak? Nama saya Asipa. Saya kemarin itu seharian BAB terus. Berapa lama gejalanya? Ada 2-3 hari. Sebelum kesini, apakah Ibu udah periksa terlebih dahulu? Belum, Kak. Kalau begitu, berarti tidak ada obat yang dikonsumsi, ya? Iya, betul, Bu. Tidak ada. Kalau begitu, tunggu saya sebentar ya. Saya siapkan dulu obatnya. Iya, silakan, Bu. Kak, ini untuk obatnya. Namanya Cepixim. Diminum 3 kali sehari sesudah makan. Karena ini antibiotik, jadi harus dihabiskan ya, Kak. Untuk efek sampingnya, mual dan muntah. Nah, kalau ada efek samping yang lebih berlanjut, segera hubungi dokter. Iya, terima kasih, Bu. Terus, apakah ada makanan atau minuman yang saya hindari untuk pemakaian obat ini? Tidak ada, Kak. Tetapi saran saya, lebih banyak mengonsumsi makanan yang berserat. Terus, buah-buahan juga ya, Kak. Kak, ini untuk obatnya, harganya Rp20.000. Ini, Bu, uangnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga lekas sembuh.